Aku Tiara Taradipa. Welcome to my YouTube channel. Akhirnya hari ini aku bikin makeup untuk wisuda pakai produk-produk lokal yang gampang banget dicari, dan insya Allah ini tutorialnya juga gampang diikutin. Makeup ini cocok banget buat kalian yang mau wisuda yang nggak suka makeup tebel, terus juga buat yang nggak kedapetan jadwal mua, ini kalian bisa makeup sendiri. Jadi semoga video ini membantu kalian buat yang mau wisuda, dan buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku bikin makeup kayak gini, just keep on watching and let's get started. Oke, ini aku udah pakai pelembab, jadi aku mau langsung aja pakai primer. Ini dia teksturnya halus banget ya, jadi kayak langsung nempel di kulit muka, terus kayak di blend itu gampang dan halus banget. Lanjut, aku mau pakai Stereotopic. Next, aku mau pakai dari Mizu Color Corrector warna orange untuk di bawah mata. Complexionnya aku mau pakai Cushion dari Makeover yang udah banyak banget di review sama orang-orang yang bilang kalau ini bagus banget, dan aku juga udah nyobain sendiri, emang bagus banget, tahan lama, ringan, jadi aku mau pakai ini aja, plus SPF-nya juga 50. Terus juga kan dia coveragenya tuh medium to full, jadi kalau kalian mau lebih coverage, apply aja 2-3 layer. Kalau mau tanpa foundation yang liquid atau padat gitu. Ini aku segini cukup. Lanjut, aku mau pakai concealer dari Makeover juga yang perfecting under eye. Lanjut, aku mau pakai cream blush untuk blush on-nya dari Silky Girl. Dia kayak ada kesan mint-nya gitu, jadi dingin kalau udah sampai di kulit. Aku pakai sedikit aja untuk blush on dalam. Terus aku mau nge-baking dulu pakai loose powder untuk di bawah mata dan garis-garis halus lainnya di smile line dan di forehead. Jangan lupa untuk ditap-tap dulu biar nggak kebekas gitu garis halusnya. Aku mau lanjut lagi ke eyeshadow, dan aku lagi excited banget mau pakai Uptown Bay dari Makeover. Cantik banget warna-warnanya. Dan aku akan pakai warna pertama yang Manhattan. Warna kedua kita lanjut pakai Thailand. Lanjut, warna ketiga aku mau pakai Penthouse, cuman sedikit aja untuk di inner dan outer corner. Untuk kelopak mata aku mau pakai Urban. Dan aku mau kasih sedikit aja warna It Girl untuk tambahin shimmernya lagi di bagian kelopak mata dan agak ke atasnya. Lanjutin ke bawah mata, aku mau pakai Manhattan lagi.
terus sekarang urban untuk agak lebih ke dalamnya lagi warnanya. Untuk bagian wing-nya aku mau pakai makeover yang hyper black super stay liner karena dia bagus banget untuk detail kayak wing gitu untuk wing. Lanjut untuk di waterline aku mau pakai makeover juga yang white techno eyeliner pensil. Aku akan selesaiin sebelah kiri plus pakai bulu mata, so I'll be back. Aku udah pakai bulu mata dan juga udah nyelesain semuanya makeup matanya. Terus sebenarnya sih harusnya tadi di blend dulu ya semua loose powdernya, tapi nggak apa-apa. Ini aku mau ngeblend dulu. Dan di sini aku bedaknya pakai The Way Cake-nya makeover. Aku mau pakai brush aja karena mau aplikasinya dikit aja. Next, aku mau lanjut ke alis. Alisnya udah, sekarang aku mau langsung ke contour dan blush on. Powder. Untuk konturnya, ini sebenarnya tuh makeover, sayang banget cuma ada satu shade. Ini agak kegelapan di kulit muka aku. Cuman gak apa-apa, kayaknya masih bisa aku akalin. Pakainya sedikit banget aja. Ini aku rapihin lagi pakai Tui Cake-nya, dikit aja. Untuk blush on-nya, aku lagi suka banget sama Mizu, blush on-nya Mizu yang Coral Flush. Ini aku udah beberapa kali pakai, karena warnanya tuh yang masuk banget gitu loh di kulit muka aku, jadi aku kayak pewe. Suka banget pakai highlighter banyak-banyak. Aku akan kembali menyemprotkan si Studio Trapi. Dan kalau kalian suka, langsung aja like, subscribe, and comment di bawah sini. Dan kalian juga boleh banget kasih aku advice, saran, dan semuanya tentang makeup apa lagi sih yang kira-kira bisa aku bikin tutorialnya. So, thank you so much for watching, and see you guys on my next video.